Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang ke channel Kimi Mops. Minggu ini, okey, so hari ini saya nak buat satu video tutorial berkenaan dengan flushing minyak power steering. Sebab pada subscriber yang lama, saya dah pernah buat dah video ni dulu. Mungkin setahun dua yang lepas kot, lebih kurang lah, dah lama lah. So hari ini saya rasa saya nak buat sekali lagi flushing minyak power steering untuk kereta saya lah, Proton Inspira. Okay, so minyak saya akan gunakan daripada Mizu Mizu ATF SP3. Okay, so minyak ni dia untuk minyak gearbox, minyak ATF, automatic transmission fluid. Tapi sebenarnya minyak power steering pun dia gunakan minyak yang sama lah, so boleh pakai. So hari ni saya akan buat flushing minyak power steering dengan cara yang paling malas dan dengan cara yang paling simple lah. Okay, so korang just layan je. Okay, so pada korang yang baru menjengah ke channel saya ni, minta tolong untuk tekan button subscribe dan onkan button loceng, maknanya onkan button notification lah, supaya setiap video saya upload, setiap kali itulah korang akan tahu saya upload video. Okay, firstly kita akan sedut minyak yang lama ni lah. Sebab kenapa saya nak tukar sebab kalau tengok kat sini dia macam dah gelap dia dah hitam. Nampak tu dia gelap, sepatutnya dia warna macam ni lah, dia warna merah. Dia warna merah kan, bukannya warna gelap macam ni. Okay, so tak apa, nanti saya akan buat cara saya kali ni, maknanya saya akan buang minyak yang lama ni and then kita akan masukkan minyak yang baru. Lepas tu kita akan buang balik minyak tu, mengulang-ulang lah proses tu sampai saya tengok minyak dalam ni dah bersih, dah merah, kira dah ok lah tu kot. Okay, alright, so jom kita layan. Okay geng, so saya akan sedut gunakan penyedut ni lah. Okay, so function dia untuk sedut minyak. Ni selalunya kalau pakai untuk bleeding minyak brake apa semua, pakai penyedut ni lah. Tapi boleh je nak sedut pakai penyedut ni kan, untuk buang minyak power steering yang lama ni. Okay, so jom kita layan. Okey, so sekarang kita masukkan minyak. Okey, kita bagi penuh. Okey, kita bagi sampai level maksimum. Kalau nak masuk lebih pun boleh, tak ada masalah sebab kita pun akan sedut balik kan. Alright. Okey, lepas tu kita start kereta. Kita start je kereta. Alright, ngam. Kita start kereta, bagi pump tu dia jalan. Okay, so kita ambil steering ni. Okay, kita pusing ke kiri, kita pusing ke kanan lah, bagi apa, minyak dalam hydraulic pump tu dia dia ada pressure lah kan. So kita pusing kiri, kita pusing kanan. Okay, alright. Okay, pada masa yang sama kita ambil balik penyedut ni kan. Kita sedut je, kita sedut balik. Nampak. Okay, kita sedut bagi buang keladak-keladak kotor kat bawah tu. Okay, kalau korang tengok dia dah kering, cuma dekat bawah tu ada sikit lah dia punya takungan tu, dia punya minyak lebih-lebih tu kan. Alright, so kita masukkan lagi minyak.
Okey, kita buatlah 2-3 kali proses ni kan. Sampai habis botol ni pun tak apa. Masukkan balik minyak. Okey. Masuk penuh-penuh. Okey, 6. Lepas tu kita start kereta. Kita ulang balik proses tadi. Okey, ulang balik proses tadi. Okey, steering kita pusing ke kiri, pusing ke kanan. Pusing habis lah. Sampai dah maksimum macam ni kan. Tolak-tolak sikit macam ni bagi hidrolik dia bergerak. Lepas tu pusing ke kanan pula. Tadi pusing kiri. Pusing sampai maksimum. Bukan apa eh, sebab kita nak bagi pump tu dia ada pressure. So baru minyak-minyak lama tu dia akan return balik dekat spare tank ni. Dia akan return balik. So minyak yang lama tu dia akan keluar balik. So benda ni kita akan ulang 2-3 kali lah. Okay, so lepas ni kita akan masuk balik minyak yang baru. Nampak tak, dia dah kurang dah. So menunjukkan minyak tu dia dah masuk dalam steering rack. Dia akan masuk jugalah minyak yang baru tadi. Okay, sebab tadi kita pusing ke kiri, kita pusing ke kanan kan. So dia akan masuk balik. So ni kita buat balik, pusing ke kiri. Okay, pusing ke kanan sampai maksimum. Okay, kita main-main lah kan. So kita pump balik. Kita sedut balik. Okay, so kita matikan kereta dulu. And then kita ulang balik proses tadi. Kita ulang balik proses tadi. Kita masukkan lagi minyak. Okay, kita masukkan lagi. Buat banyak kali pun tak apa eh. Buat banyak kali. Dia paling bagus korang beli dalam 2 liter lah. 2 liter. Ngam lah, maknanya nanti lalas tu korang agak-agak je lah. Maknanya final tu korang top up bagi dia full. Ngam-ngam dengan line ni lah. Bagi dia full line dengan ngam-ngam. Okay, so kita start kereta. Bagi minyak tu masuk dalam hidrolik dan dalam power steering pump. Nampak dia dah. Dia terus kurang. Sebab minyak yang kurang tadi dia terus masuk dalam pump dengan dia masuk dalam sistem hidrolik steering power steering rack lah. Okey. Okey, setelah 3 kali. 3 kali buang yang lama masuk yang baru, buang yang lama masuk yang baru, buang yang lama masuk yang baru. Okey, so sekarang ni dah last lah. Okay, so kita pastikan dia betul-betul dekat line full. Jangan lebih, jangan kurang. Macam tu, ok. So kalau orang tengok nampak dia dah ngam-ngam cantik je. Dia cantik je duduk dekat line full tu. Ok, tambah sikit lagi. Ok, ngam. Ok, so nampak tak? Botol tu pun dah nampak lah jernih-jernih merah tu kan. Kalau nak compare dengan yang asal mula-mula tadi tu, hitam je kan. Alright. So bila dah buat flushing ni, dia cantik lah. Nampak minyak pun nampak merah je tu kan. Kalau tadi kan nampak hitam je. So kita kena pastikan kita jagalah. Okay, sebab sekarang ni pun hari hujan. Hari hujan. Okay, so kita tutup balik. Okay, ngam. Okay, so mungkin ada juga soalan, bang, kenapa kita kena perlu tukar ataupun flushing minyak power steering ni? Okay, macam yang korang tahu, setiap minyak ni dia ada jangka hayat dia. Untuk minyak power steering, tak kisahlah apa-apa kereta, Myvi ke, Inspira ke, Viva ke, Wira ke, selagi dia pakai sistem pump power steering, korang kena buat flushing. Saya cadangkan kalau boleh setiap 50,000 km. Okay, flushing
minyak power steering setiap 50,000 km korang flushing, masuk minyak yang baru untuk jaga sistem hidrolik pump korang lah, pump power steering tu. Sebab power steering ni okay, dia ada pump dekat atas tadi kan, yang korang nampak puli berpusing tu, itu dia punya pump. Lepas tu dekat hidrolik, ada dekat bawah, dekat steering rack tu ada juga dia punya hidrolik dia. So kita kena tukar setiap 50,000 km, tolong flushing minyak power steering korang. Sebab kalau korang tak buat, kemungkinan nanti pump tu dia, seal tu dia akan cepat keras lah, sebab minyak dah burn. Minyak yang lama tu dia dah hitam kan, dia dah terbakar, so dia dah burn. Korang kena tukar lah setiap 50,000 tu, so barulah sistem dalam pump tu dia sentiasa cantik, dia punya pressure tu. Okay, and then satu lagi efek selepas tukar minyak power steering yang baru. First, korang akan perasan bila pusing steering, korang akan rasa ringan je, sedap je. So dia punya pump pun dia bunyi tak kuat. Sebab kalau minyak yang lama, selalunya bila korang pusing steering, dia mesti akan bunyi macam bunyi mengaum. Dia bunyi macam tu lah lebih kurang, okay? So bila dah tukar minyak yang baru, bunyi tu akan kurang dan pusing steering pun akan lebih sedap. Okay, so ini pembantu saya, nama dia Kemar. Dia menyediakan bahan-bahan untuk saya buat tutorial tadi. Padahal tak pun, saya buat sendiri je kan padahal. Okay, so sekian sajalah perkongsian info, perkongsian ilmu daripada saya pada korang semua pada minggu ini. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang tolong saya tekan button like di bawah. Okay, tekan button like video ni dekat bawah. Kalau ada sebarang soalan, korang boleh komen di bawah. InsyaAllah kalau saya ada masa, saya akan balas. Okay, semoga kita berjumpa lagi di lain video. Selamat berpuasa, jaga diri elok-elok. Okay, hari raya dah dekat. Jaga SOP, jangan berasak-rasak sangat dekat shopping mall ke apa ke. Kalau boleh, pandai-pandailah korang jaga diri. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.